situ pun blocking bersiap, Bung. Ya, memang demikian, Bung. Karena Erwin juga ingin memastikan bahwa bola-bola yang diumpankan itu sebaiknya adalah menambah poin untuk Sananta, Bung. Sehingga sangat sulit sekali dan ini adalah strategi yang sangat baik. Ini adalah strategi bola-bola quick, bola-bola pendek yang sangat sulit diantisipasi oleh Surabaya Samator, Bung. Yang dilakukan oleh Avan Prio tadi tidak mampu dikembalikan dengan sempurna. Nick Seftik melakukan serve 16-18. Magetan 22-20 di set pertama. Masih mampu, tidak mampu melewati net tampaknya. 21-22, hanya berbeda 1 poin saja. Tampaknya memang time out diminta oleh Mr. Lee. 22. Samator adalah merupakan tim juara. Yang kedua adalah ini merupakan tim nasional mini. Yang kedua adalah ya maksimal Didi serve kali ini 1-1 di set pertama. Nick Savic berhasil masuk kali ini, pemain asal Amerika Serikat. Satu-satunya pemain asing yang tampil di pertandingan sore hari ini. Karena Matt Seren di set pertama. Blok kali ini sempurna, baru saja kita bicarakan, Bu. Tampaknya Sananta menjawabnya dengan sebuah blok yang sempurna. Dan Nick, ini adalah merupakan center block, Bung. Di mana koordinasi antara center block dengan bolanya agak sedikit mepet, Bung. Sehingga Riviansa tidak bisa untuk memutar bola itu ke tempat yang lebih kosong, Bung. Masih mampu kali ini keuntungan bagi Samator. Blok lagi, kita lihat bagaimana. Tiga kali berturut-turut luar biasa Nick Seftik. Tidak memberikan kesempatan bagi para pemain Samator melakukan spike dengan sempurna tadi. Ya, inilah yang ditakuti oleh Samator, Bung. Apabila bermain bola bergerak, di situ pun blocking bersiap, Bung. Ya, memang demikian, Bung. Karena Erwin juga ingin memastikan bahwa bola-bola yang diumpankan itu sebaiknya adalah menambah poin untuk Sananta, Bung. Sehingga sangat sulit sekali dan ini adalah strategi yang sangat baik. Ini adalah strategi bola-bola quick, bola-bola pendek yang sangat sulit diantisipasi oleh Surabaya Samator, Bung. Yang dilakukan oleh Avan Prio tadi tidak mampu dikembalikan dengan sempurna. Nick Seftik melakukan serve 16-18. Magetan 22-20 di set pertama. Masih mampu, tidak mampu melewati net tampaknya. 21-22, hanya berbeda 1 poin saja. Tampaknya memang time out diminta oleh Mr. Lee. 22-21 set pertama, terutama kepada Surabaya Samator, Bung. Ya, kita lihat bagaimana dalam tanda ulang tadi sebuah spike rush dilakukan oleh Adam keluar lapangan pertandingan adalah Nick Samator. Tampaknya di set kedua akan terjadi perubahan strategi. Berhasil kali ini Nick Seftik, sebuah pukulan quick yang menurut saya sedikit berbeda dengan pukulan-pukulan biasa pemain Indonesia. Ya, memang Nick ini adalah dilakukan smash oleh Aris Rizkon maupun Ayub Rijal. 4-2 kali ini berhasil kembali unggul, 5-2 tidak berhasil. Fadlan Abdul Karim sedikit kesal dengan dirinya sendiri. Sayang sekali, disangka bolanya keluar, Bung. Ternyata bolanya masuk ke dalam pertandingan sendiri, Bung. Ya, sebagai tim mini, tim nasional putra. Kasih untuk melakukan sub sehingga masuk ke dalam lapangan permainan, Bung. Baik sekali, sebuah bola quick tadi dilakukan. Lagi-lagi berhasil menembus, lagi-lagi oleh seorang Nick Seftik. Sangat sulit, Bung, mengganti. Tidak berhasil. Keuntungan kali ini bagi Sananta. Poin bagi Sananta. Terjadi salah paham tadi antara Fadlan Abdul Karim. Saya melihat di sini merupakan penurunan daripada kawan-kawan, Bung. Apabila sudah di depan. Hampir dari sebuah kesalahan fatal yang dilakukan. Baik sekali. Nick Seftik. 1 poin kembali bagi Sananta di set kedua. 17-14, 19-14 maksud kami, 5 poin, Bung. 18, 3 poin saja bagi Samator. Berhasil kali ini, Nick Seftik. Ya, kalau bola-bola back attack yang dilakukan oleh Sananta tampaknya mudah dibaca. Tapi jika seorang dapat dimanfaatkan blok yang baik oleh Jakarta Sananta. Ya, kita akan saksikan kembali, inilah set ketiga, tampaknya Bang Sananta berada di atas angin, memasuki awal-awal set ketiga ini, unggul cukup mudah 2-0, masih mampu, keuntungan bagi Samator, oh cukup pelat,
blok yang sempat dilakukan oleh Nisaftik tadi. Kita lihat pertama 5-8 dalam pertanyaan ulang. Adam gagal. Sangat sulit Bung Tio. Menaklukkan Nisaftik Bung. 3 blocking Bung. Ya. Jangan kemana-mana pecinta sebelum karena Final Four akan segera kembali. Dukungan bagi Samator. 9-7, unggul 2 poin kali ini Sananta. Ini adalah merupakan pertandingan yang menguras mental. Keras sekali apa yang dilakukan oleh Nick Saptik. Berhasil 1 poin. Jarang dilakukan oleh Nick Saptik pukulan seperti ini. Ya, inilah umpan yang sangat baik dan sangat tepat, Bung. Ya, kami. Keras sekali, mudah saja bagi Nick Saptik. Tampaknya memang tidak ada yang bisa menghentikan Nick kali ini. Saya melihat bahwa Sananta sangat efektif. Tio melakukan serve. Hanya 1 poin saja. Lagi-lagi. Nick tak terhentikan. Bintang lapangan Bu, bersama Rivi. Kita lihat bagaimana bola-bola quick yang tidak. Ya. Sangat baik Bung. Apa yang dilakukan Nick. Dan sangat sulit diantisipasi. Kita lihat. 2 blocker Bung. 17-17. Menghadapi Gresik Petrovina di bagian putri dan tentunya di pertandingan terakhir Bantul Yuso Gunadarma menghadapi Palembang Bang Sumsel. Kembali ke pertandingan set keempat 19. Disitulah titik daripada kelemahan Sananta sehingga sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini dimenangkan oleh Samator Bung. Kembali unggul Sananta kali ini 2-5 di set kelima. Marvin melakukan serve. Lagi-lagi Bung Jul dan juga pecinta Sport One. Samator berhasil dimatikan oleh blok yang sempurna oleh para pemain Sananta. Ya, saya melihat di sini bahwa Nick sangat baik Bung. Lagi-lagi kali tampaknya memang jika Sananta menang pertandingan, pantas seorang Nick Safety menjadi pemain terbaik Bung. Ya, memang Nick adalah pemain yang baik. Blok yang cukup rapat. Tipol di tempat yang kosong, Bung. Kali ini kembali Nick Saptik tampaknya. Menjadi seorang yang paling memberikan kontribusi pada di set kelima. Nick Saptik! Lagi-lagi Nick Saptik! Pemain asal Amerika Serikat tadi kembali memberikan kontribusi. Match point 14-11 kali ini Bung Jul. Sangat baik.